nama-nama daripada PK-nya. Oke, baru 68 ada sekitar 22 orang. Nah, ini jadwal standby-nya untuk poli. Oke, selamat siang. Hari ini akan menjelaskan tentang setting atau penutupan lempar tali. Ya, sekarang caranya begini, dilempar. Iya. Untuk tut itu adalah bola pertanda, sebagai pertanda. Kalau tut biasa itu mata pancing. Untuk pemasangannya seperti ini. Jadi dipasang pada punggung ikan. Untuk jenis umpannya itu memakai jenis bandeng, bukan cacing atau pelet ya, saudara-saudara. Ya, jadi seperti ini pemasangannya. Halo bro, ada bro. Halo. Indonesia. Indonesia kah? Indonesia. Oh, bilang sama Indonesia gitu. Di sini semuanya ada, oh ya, ada 5 orang termasuk saya juga. Caranya, jadi untuk satu bolanya ada 19 brand atau mata pancing yang terdiri 15 yang warna putih, 2 warna biru, dan 2 lagi warna merah. Seperti ini. Dari 3 merah, terus 3 lagi masih biru. Bola masih. Ya. Untuk waktunya itu sekitar kurang lebihnya 6 jam satu kali setting. Ya. Itu benar bola. Bola lampas, jadi orang-orang bola lampas. Ya, inilah jenis bandengnya. Jadi sama seperti yang kita temui di warteg-warteg, seperti inilah bentuk umpannya. Entah itu, iya, entah nanti itu dapatnya ikan apa, nggak tahu. Jadi inilah jenis umpannya. Jadi untuk satu kali setting atau membuang itu sekitar 500 kilo, bayangkan, sama dengan 1,5 ton itu membutuhkan bandeng untuk dibuang. Itu jenis pelampungnya. Ya, untuk pelemparnya harus ke pinggir dan harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati itu bisa jadi mutre atau kusut atau jadi tai. Ya, demikianlah untuk rekaman yang saya sampaikan pada waktu setting. Ya, beginilah suasananya. Jadi, nggak konsen ya. Itu ada ring juga. Oke. Ini rencananya berapa hari mau nyandar ya? 3 hari lagi ya.
Besok ya, atau besok? Besok, kita tinggal ada lagi nandar. Mikir. Oke, mas kosi ya, satu, kapatiru ya. Kairo. Arigato gozaimashita.